Halo, perkenalkan nama saya Rusdi Rusdini. Nama saya Yuliantina. Saya adalah peraih beasiswa 2.5 NPG atau Esilor. Saya sebagian penerima beasiswa dari Klinik Asri dan Esilor. Untuk proses mendapatkan beasiswa ini dimulai dari pertama, yaitu saya mengikuti program dari Asri, yaitu Asri Teen dan Asri Kid. Dari program tersebut, saya ditawarin oleh Bayati sebagai penanggung jawab dari Asri Teen dan Asri Kid untuk melanjutkan perkuliahan ini dengan mendapatkan beasiswa dari Esilor. Ada dua tahap, yang pertama itu wawancara dan yang keduanya adalah tes tertulis. Untuk yang pertama itu, dari wawancara itu dari pihak Esilor dan pihak Asri, kemudian dari yang tertulis itu dari langsung dari pihak kampusnya. Sudah mencapai akhir semester 1 dan di bulan Februari itu kita mulai semester 2. Pertama adalah tantangan untuk menghadapi teman-teman. Yang kedua itu adalah mengisi soal-soal kayak gitu ya. Yang ketiga itu cara saya untuk percaya diri dalam menghadapi wawancara dan mengisi sesuatu gitu. Ada tiga aspek, yaitu persaingan dengan teman, kemudian persiapan materi, dan ketiga itu adalah kesiapan mental, seperti itu. Yang pertama pasti adalah kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan selalu menyemangati saya untuk mendapatkan beasiswa ini. Orang tua saya dalam ekonomi juga agak kurang mampu ya, jadi mendorong saya buat mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah ini bisa dapat juga. Pasti rasanya senang, senang sekali, terus bangga. Saya bangga mendapatkan beasiswa ini, bisa berkuliah, mendapatkan beasiswa. Saya berpikir orang di luar sana belum tentu dan belum bisa untuk mendapatkan beasiswa. Dan bersyukur. Jadi freelancer di salah satu optik yang ada di Bekasi. Semoga Asri Kid dan Asri Teen ini menjadi wadah untuk pemuda untuk bisa menjaga hutan yang ada di Kalimantan dan menjaga paru-paru dunia dan paru-paru Indonesia. Semoga Asri bisa membantu masyarakat dalam bidang kesehatan dan pelestarian lingkungan. Untuk Asri, tetap semangat dalam bidang kesehatan dan konservasinya. Maju terus Asri dalam kesehatan dan lingkungan. Dan tetap semangat Asri.